Kami mengimbau agar selalu didampingi karena dikhawatirkan dapat mengganggu kerusuhan sholat Jumat pada siang hari ini. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini telah kita bagikan 351 sertifikat wakaf untuk masjid, musola, tempat pendidikan, pesantren. Kenapa ini kita berikan? Karena setiap saya ke kampung, masuk ke desa, yang namanya sengketa lahan, sengketa tanah itu ada di mana-mana. Bukan hanya urusan tanah hak milik, tetapi juga tanah wakaf. Saya ceritakan sedikit. Di Jakarta ada masjid yang besar, nggak usah saya sebutkan masjidnya apa. Bertahun-tahun masjid itu sudah berdiri, nggak ada masalah. Tetapi menjadi masalah setelah tanah, karena ini tanahnya di pusat kota, setelah tanah di situ harganya per meter 120 juta. Nah, menjadi masalah. Ahli waris menggugat tanah itu dan dari masjid belum memiliki sertifikat wakafnya. Musola di Polhuda, Kabupaten Tangerang. 5. Masjid Jami Nurul Iman, Kota Tangerang. 6. Pemakaman Umum Kota Cilegon. 7. Yayasan Darut Tauhid, Kota Tangerang Selatan. 8. Gedung Dakwah Muhammadiyah, Kota Tangerang Selatan. 9. Musola Nurul Yakin, Kota Tangerang Selatan. 10. Pondok Pesantren Madinatul Belajar, Kota Tangerang Selatan.